arti penting kerukunan, sehingga kita dapat mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini, khususnya Kota Jayapura. Perbedaan menjadi kekuatan, bukan menjadi alat perpecahan. Guna memupuk tali silaturahmi dalam persatuan umat, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Manu melaksanakan safari Ramadan di bulan puasa ke Masjid Miftahul Amal, Kelurahan Koya Timur, Distrik Moratami, Kota Jayapura. Dalam sambutannya, Wali Kota BTM mengajak seluruh umat Muslim di Koya Timur untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan agar terciptanya kerukunan di antara sesama umat tanpa adanya sebuah perbedaan. Arti penting kerukunan, sehingga kita dapat mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini, khususnya Kota Jayapura. Perbedaan menjadi kekuatan, bukan menjadi alat perpecahan. Untuk itu saya harapkan agar melalui momentum bulan puasa ini, kita harus bersinergi, merapatkan barisan untuk melawan segala cara yang ingin memecah belah persatuan NKRI di Kota Jayapura. Saya mengajak seluruh komponen dan seluruh stakeholder. Usai sambutan, Wali Kota Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada Panitia Pembangunan Masjid Miftahul Amal Koya Timur sebesar 150 juta rupiah yang diterima pengurus masjid. Kegiatan safari Ramadan Wali Kota Jayapura di Koya Timur diakhiri dengan buka puasa bersama yang diawali dengan tausiah atau ceramah. Turut hadir Wakapolsek Moratami, Kepala Distrik Moratami, perwakilan Satgas Pamtas RI PNJ, dan perwakilan pengurus masjid Miftahul Amal Koya Timur. Dari Kota Jayapura, Papua, Melvian Res Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.